Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV di mana pun Anda berada. Alhamdulillah Puji syukur marilah kita turkan kehadirat Ilahi robbi Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang cerah ini insya Allah kita bertemu lagi di acara yang kita selalu rindukan yakni SAR Search and Rescue. Namun demikian tentu saja kita harus senantiasa untuk menamakan protokol kesehatan dimanapun anda berada dengan 5M, bahkan kadang-kadang ada 6N, 6M ya. Berikut pakai masker, kemudian cuci tangan dimanapun anda berada dengan air yang mengalir, sabun juga, kemudian jaga jarak, terus mobilitas dikurangi serta jangan di kerumunan. Ada lagi yang menambahkan jangan makan bareng karena makan bareng itu pasti uh, buka masker ya berdekatan kemudian ada lagi nambah foto selfie bareng-bareng ketika mungkin ada tamu ada uh, teman dekat kita pasti kita akan selfie dan ketika selfie pasti ada sesi uh, sementara buka dulu uh, untuk masker nah ini kadang-kadang yang kita terlena dan pemirsa sore hari ini alhamdulillah di penghujung Zoom sudah terhubung seseorang yang di flyer kita sangat terlihat cakap. Saya yakin pasti beliau adalah orang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Abdul Haris Ahadi ah SHDESS selaku Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Bagaimana kabarnya sehat. sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya, sore hari ini memang meluangkan waktu khusus untuk bisa bersiaran di MTA TV ya, Pak Aris? Alhamdulillah. Terima kasih undangannya loh. Bisa silaturahmi di sini. <laughs> iya, karena mungkin uh, Pak Aris sudah terbiasa dengan bertemu relawan atau potensi SAR MTA di lapangan, tapi belum pernah bertemu di MTA TV-nya ya. Iya, betul. Iya. Waktu di Temanggung. Oh, di Temanggung. Waktu, Waktu heli heli sama. jatuh ya? Waktu helikopter Basarnas itu. Oh, iya. Masya Allah Iya, iya. Mungkin teman-teman yang lain di kantor SAR Semarang dan lain mungkin sering ketemu ya. Iya, iya, iya. Baik, baik. Pak eh, Haris dan kali ini, sebuah tema yang kita angkat adalah memaksimalkan peran potensi SAR di masa pandemi, dan ini adalah sesuatu yang sangat e, berhubungan sekali di saat ini, karena e, kondisi pandemi yang saat ini memang memerlukan potensi-potensi relawan, utamanya dari SAR ini bisa turun langsung untuk membantu kesibukan-kesibukan di rumah sakit dan lain sebagainya. Namun ada juga kalanya ketika banyaknya potensi ini tidak terkoordinasi dengan baik, tidak terminis dengan baik, maka di sana pasti di lapangan akan menjadi tumpang tindih. Ya, Pak Haris ini bisa disampaikan terkait dengan Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Silakan Pak Haris. Ya, terima kasih. Pertama, Mas Arief bisa diundang. Saya Rudi, Pak. Saya Rudi. <laughs> televisinya MTA ini. Ya, saya bersyukur ya bisa diundang pada kesempatan sore hari ini ya. Dan kita bisa bersilaturahim. Uh, saya kebetulan mendapatkan amanah sebagai deputi bina tenaga dan potensi pencarian pertolongan di Basarnas ya. Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Di mana salah satu tugasnya itu adalah melakukan pembinaan terhadap SDM pencarian pertolongan baik yang ada di dalam pasar sendiri maupun di luar Basarnas atau yang kita kenal dengan potensi pencarian pertolongan. Nah, tadi Pak Sarif sudah menyebutkan ya, dalam menyinggung soal koordinasi. Paris, Paris. Dan, Paris ya. ya. Meluruskan dulu namanya Rudi, Pak Aris. Namanya oh, ya. Rudi. <laughs> Mas Rudi. Mas Rudi. Iya. Ya, gak apa -apa, gak apa -apa. Mas Rudi sudah menyebutkan tadi ya apa? Uh, koordinasi. Jadi memang Manajemen ini sangat diperlukan sekali ya pada saat kita melaksanakan uh, operasi pencarian dan pertolongan. Hmm. Nah, kita ketahui bersama pada saat operasi pencarian dan pertolongan terjadi, itu banyak sekali yang namanya organisasi ya uh, yang yang muncul ya di lapangan, baik itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Kalau kita identifikasi ya, kalau kita bicara soal pencarian dan pertolongan, itu ada Empat kelompok, ya, empat hmm. kelompok yang melakukan operasi pencarian pertolongan. Yang pertama adalah unit sosial yang disebut masyarakat. ya Kalau terkecil unit sosialnya itu adalah keluarga. Itu yang pertama kali mereka lah yang melakukan uh, pencarian dan pertolongan. Ayah, ibu, ya, mencari anaknya dan sebagainya. Seperti kita lihat di bencana di Palu 2018, itu hmm. seperti keluarga terpisah. ya Siapa yang melakukan pencarian pertolongan? Ya, hmm. keluarga mereka sendiri. Hmm. Terus yang yang kedua adalah kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi akan kemanusiaan itu yang disebut dengan relawan, ya relawan. Tetapi relawan ini eh, secara umum tidak memikirkan tentang organisasinya. Ya, yeah. ya dia peduli seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah kelompok pemerintahan. Pemerintahan. Jadi ada di sana ada BNPB, ada termasuk Basarnas, terus ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Sosial dan Kementerian yang lainnya, ya ada Kementerian ESDM, bahkan ada juga uh, badan hukum, ya baik itu swasta maupun Bumn. Itu kelompok yang ketiga. Nah kelompok empat ini muncul ini, Pak Sudi. Ya. Yeah. Kelompok yang keempat ini adalah saya sebut privatisasi bencana. Hmm. Nah yang relawan tadi, kelompok kedua tadi itu relawan itu ada yang yang berpikir profesional. Nah, ini saya melihat siapakah mereka ini, gitu ya. Ya, seperti teman-teman MTA, ya, terus ada aksi cepat tanggap, ada rumah zakat, ya, macam-macam lah. Itu kelompok-kelompok relawan yang secara kontinu, lantas mereka berpikir untuk bagaimana berkinerja lebih baik lagi, lantas mereka membuat badan hukum. Nah, ini, ini, ini secara jadi relawan yang nomor dua tadi itu ada sebagian yang berpikir profesional mm -hmm. seperti itu. Ya, nah, ya. Ini, ini yang banyak sekali. Nah, ada hal yang perlu perlu saya sampaikan nih, Mas Rudi. ya Pada saat menit-menit pertama, ya atau 24 jam pertama itu masa di mana terjadinya tanggap darurat bencana itu banyak uh, sekali sesungguhnya uh, perlunya uh, pertolongan karena dimungkinkan pada 24 jam pertama itu. Orang itu masih hidup. Ini kalau kita bicara soal bencana alam ya. Yeah, orang yeah. Hidup. bahkan di satu penelitian itu sampai hari keempat itu dimungkinkan orang itu hidup. Yeah. Tetapi persoalannya adalah pada 24 jam pertama itu tim sar yang masuk itu, itu sangat terbatas. Nah, di yang disebut golden time itu, yang tadi periode 3-4 hari itu yang dimungkinkan. Hmm adanya penyintas ya korban itu yang masih bisa diselamatkan. Nah, jadi ada golden time ini, alhamdulillah. Ini ya. ini ini penting sekali sehingga itulah perlunya sebuah manajemen. Ya. Alhamdulillah Basarnas tahun 2019 mendapatkan sertifikasi internasional dari Insar untuk SAR kebencanaan itu. Ya. 2019. Nah, di sana kami diuji, dilihat manajemennya ya, dilihat uh, bagaimana kolaborasi antar ya kementerian ya karena kalau kita keluar negeri pasti perlu yang namanya kementerian uh, luar negeri, terus uh, pesawat kemarin kami juga pinjam ke TNI AU. Nah ini kan perlu yang namanya kolaborasi dan kita berhasil kemarin itu. Jadi disimulasikan ada bencana di negara lain, bagaimana dalam waktu 24 jam itu Basarnas bisa berangkat. Karena dua golden tadi, tiga atau empat kali 24 jam itu, itu ada kemungkinan korban jiwa bisa diselamatkan. Nah, sehingga begitu kami berpikir ke dalam, ini, ayo kita perbaiki ini manajemen kita itu. Satu terkait dengan manajemen, yang kedua, ini Mas Rudi, yeah. beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi bicara soal core values, ya, aparatur sipil negara. Mhm. Core values-nya itu adalah berakhlak. Sebuah singkatan. K-nya itu adalah kolaborasi. Yeah. Nah, ini saya mengambil satu ya dari core values yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi itu, yaitu yeah. kolaborasi. Oleh karena itu, saya menggagas ya untuk tanggap darurat bencana ini kepemimpinan kolaboratif tanggap darurat bencana. Nah itu Mas Rudi ada dua hal pokok ya yang saya ingin share ya pada sore hari ini mm -hmm. Yaitu terkait dengan uh, manajemen tadi itu dan nilai okay. Bagaimana kita membangun ya nilai-nilai tadi itu ya membentuk karakter SDM penyelenggaraan pertolongan itu dengan nilai-nilai mm Hmm ya yeah. baik nah. mm -hmm. Baik, uh, Pak Haris. Tadi saya catat adalah golden time ini terkait sebenarnya dengan uh, penyelamatan nyawa manusia, begitu ya. Dan What? ketika uh, waktu tersebut, waktu emas tersebut tidak digunakan dengan maksimal, maka kita tidak tahu berapa uh, korban yang uh, jatuh. Begitu sebenarnya, apakah dicermati uh, atau dipantau, atau saat ini menjadi perhatian khusus dari... Uh, Deputi uh, bidang potensi ini uh, Bahwa selama ini ternyata di lapangan ini Masih banyak waktu-waktu atau golden time ini uh, terlewatkan Begitu Pak Haris Betul Mas Rufi Jadi kapasitas itu mendorong kami semua untuk respon yang cepat Karena kalau Anda bisa menyelamatkan seorang jiwa, manusia ya, Itu dapat nilai satu tetapi Anda menemukan, tapi kondisinya sudah meninggal, Anda sebenarnya zero. Yeah. Dan tidak menemukan, minus satu. <laughs> itu katanya Basarnas Jadi kita harus ayo, respon yang cepat gitu ya. Dan memanfaatkan waktu yang namanya golden time tadi itu. Dan kita sadari, ternyata memang kita ini nggak bisa bekerja sendiri Mas Rudy. Mm -hmm. Kalau kita menginginkan kita bisa melewati ya, dan melaksanakan tujuan sebuah organisasi kita mau tidak mau harus berkolaborasi dengan yang lain. Dan bicara soal pelaksanaan operasi penyelamatan tolongan ini benar-benar tidak bisa bekerja sendiri dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Basarnas sarana prasarana dan SDM ya. Dan yang tadi saya sebutkan, yang kelompok pertama itu hakikatnya siapa sih yang bisa, yang bisa mencari bisa menolong tidak lain adalah unit sosial. dan unit sosial terkecil yaitu keluarga tadi itu. Hmm. Nah itulah sehingga kita semua perlu yang namanya memberdayakan masyarakat. Ya kelompok 2, 3, 4 mulai dari relawan, ya organisasi pemerintah dan non pemerintah, ya berbadan hukum, terus adanya privatisasi bencana tadi itu semua tidak lain juga ditujukan untuk masyarakat. Kehadiran MTA, ya terima kasih sekali aktivitasnya luar biasa. Tidak lain juga adalah untuk kembali ke masyarakat. Kita berdayakan di sana. Ya, baik dan uh, ini sesuatu yang sebenarnya sangat menggembirakan ya adanya uh, dinamika banyaknya potensi sar yang sekarang bisa jadi sangat bisa kita lihat uh, di lapangan atau munculnya banyak potensi sar ini sangat semarak di lapangan tapi uh, mungkin dari waktu ke waktu uh, apa yang menyebabkan ini terjadi, Pak? Bukankah ini bisa jadi karena salah satunya adalah potensi kepedulian dari para keluarga ini tadi, Pak Haris? Ya, betul. Saya lihat masyarakat Indonesia ya secara keseluruhan ini memang memiliki budaya nilai-nilai yang luar biasa hakikatnya. Masyarakatnya mudah untuk menolong yang lain, ya, menolong yang lain gotong royong itu adalah semangat uh, benar-benar semangat kita semua gitu ya. Jadi pada saat bencana terjadi itu kelompok-kelompok masyarakat muncul saja otomatis. Spontan ya, spontan ya. Seperti itu. Uhum. Kemarin waktu di Sriwijaya aja luar biasa sampai 3.000 orang langsung, sampai 3.000 orang luar biasa. Nah ini kan sumber daya yang yang apa ya aset kita ya yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga bagaimana kita bisa respon cepat ya respon cepat tadi itu harus berkolaborasi itu ini luar biasa Mas Rudi jadi eh, ada banyak eh, potensi jumlah potensi ya kalau mungkin eh, di seluruh Indonesia bisa ribuan oleh karena itu kami tahun lalu mulai melakukan pendataan bagaimana hmm. untuk memberikan respon yang cepat tadi itu kami lakukan pendataan eh, potensi kami punya aplikasi namanya Sipidbot ya ya MTA sudah terdaftar sebagai uh, potensi pencarian pertolongan kami memberikan sebuah uh, surat keterangan bahwa MTA dan potensi yang lain adalah potensinya pasar nas sehingga dengan registrasi tadi itu kami pun melakukan pembinaan terhadap potensi yang ada dan pada saat uh, operasi pencarian pertolongan meskipun itu tidak kita inginkan ya adanya musibah kita akan bisa lebih cepat kontak ya karena ada aplikasi itu ya, ya. pada saat contoh uh, yang terakhir ya kita lihat di Mamuju, di, di, apa Sriwijaya, itu potensi yang mau ikut serta, ya, yang akan dikerahkan dan dikendalikan oleh Basarnas sebagai leading sektor berdasarkan Undang-Undang 29 tahun 2014, itu sudah kita, ya, ibaratnya kita screening lah. Apalagi kalau sekarang sudah kita data, ya, ya insya Allah lebih enak lagi, kita bisa potret, oh MPA itu ada di daerah ini dan lain sebagainya. Itu akan kita bisa enak mengerahkan dan mengendalikan ya melalui sebuah aplikasi ini yang akan kita kembangkan terus ini Mas Rudi supaya ya. uh, kita bisa memberikan respon yang cepat tadi itu ya baik uh, menuju uh, Sulawesi ya likuifaksi ya tanah likuifaksi dan uh, banyak uh, Lalu. termasuk Sriwijaya juga nah ini termasuk Sriwijaya ini uh, dengan adanya ribuan potensi sari yang datang ini pasti memerlukan konsentrasi khusus bagaimana uh, mengelola potensi sar yang demikian besar Pak Haris. Betul, betul Mas. Jadi uh, perlu diketahui ya, memang salah satu nanti kalau mungkin saya bicara soal uh, karakter itu bagaimana ya, karena kita harus benahi nih sumber daya manusia itu dengan mental yang bagus ya. Terus yang kedua kita harus memanfaatkan uh, kecerdasan majemuk. Jadi ya. Untuk pelaksanaan operasi pencarian pertolongan itu tentunya yang pertama ya perlu yang namanya skill ya keterampilan ya sebuah keahlian di bidang e, pencarian dan pertolongan tentunya. Tetapi ternyata di lapangan tidak hanya butuh itu saja, Mas Dudi. Mm -hmm. Jadi e, kalau kita belajar lebih lanjut manajemen pencarian pertolongan itu ada yang namanya kebetulan saya di pembinaan potensi. SDM pencari pertolongan itu ada lima kompetensinya, mm -hmm. Ada manajerial, short, rescue, medis, dan logistik. Yeah. Nah, teman-teman kan ini passionnya kemana nih, mm. ya? Mungkin dari MTA sendiri pasti dengan jumlahnya yang uh, ribuan orang relawan ya yang dimiliki, pasti memiliki uh, passion sendiri-sendiri. Yeah. Ada yang memang dia punya passion short, rescue, ada yang mungkin di bidang logistik. Nah, ini perlu dikelola nih. Makanya ada kami ada pemikiran nanti perlu dikluster. Sehingga kompetensi orang ini terkluster, seperti itu Mas Budi. Ya, ya. Baik Pak Haris, e, sepertinya semakin kita ketahui bahwa e, potensi SAR ini banyak di Indonesia dan kemudian memang harus dipilah-pilah dan juga diminis secara benar agar potensi ini tidak sia-sia. Baik, kita akan teruskan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya di telepon 02716793000, SMS WhatsApp ada di 08112553000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun anda berada, anda masih menyimak Sar di sore hari ini, masih bersama narasumber kita Bapak Abdul Haris yang berada di Jakarta saat ini. Dan Pak Abdul Haris ini kita lanjutkan lagi perbincangan sore hari ini sangat menarik karena eh, Bapak sangat juga sering berinteraksi dengan teman-teman Sar yang ada di. Uh, lapangan begitu. Nah, Pak uh, Haris bisa disampaikan selama ini uh, bagaimana Bapak mengamati potensi-potensi sar yang ada dan sebenarnya berapa sih yang tercatat di Basarnas dan bagaimana kompetensi uh, potensi sar yang ada saat ini? Ya, terima kasih Mas Rudi. Ya. Yang jelas saat sekarang ini uh, kita lagi data ulang ya. Hmm. Uh -huh. Dulu ada sekian banyak, eh, ratus bahkan ribu, yeah. Ya, potensi seluruh, seluruh Indonesia ada banyak sekali, tetapi saya lihat ada ketidak banyak karena itu tadi muncul dan hilang. Itu tadi, oh. saya ingin benar-benar mendata fix ada beberapa sih, eh, potensi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, eh, tahun lalu kami membangun yang namanya aplikasi, ya, berbasis Android supaya teman-teman potensi relawan ya komunitas punya teman itu bisa mendaftar ke Basarnas baik itu secara individual maupun organisasi ada aplikasinya lantas bulan Maret kemarin saya mengeluarkan satu pedoman ya supaya potensi seluruh Indonesia melakukan uh, registrasi dan direktur bina potensi saya meminta untuk mendata untuk potensi yang memiliki kapasitas nasional dan kepala kantor pencarian pertolongan yang ada di 43 uh, kantor di Daerah itu melakukan pendataan terkait dengan potensi uh, di wilayahnya. Ya. Nah, itu kita harapkan dengan adanya data ini kita benar-benar akan tahu berapa jumlahnya, bagaimana kekuatan apa yang dimiliki oleh masing-masing organisasi tadi itu. Mm hmm, betul. Dan ini sudah ada pertanyaan Pak dari uh, WA ini. Uh, mungkin ya. bisa saya sampaikan ya Pak ya. <tuh> Dari Pak Bowo di Bekasi ini, Pak. Oh iya. Yeah. Uh, sudah kenal mungkin Pak? Ya, mungkin potensi SAR sering mendengar kata MOU atau PKS, perjanjian kerjasama. Apakah yeah. ada perbedaannya? Uh, apakah setiap potensi SAR harus melakukan MOU atau PKS tadi dengan Basarnas supaya kita bisa mengikuti operasi SAR, utamanya di masa pandemi ini? Nah. Eh, terima kasih atas pertanyaan. Siapa, Mas Pak Bowo? Boleh. Pak Bowo Bekasi. Dari Bekasi. Terima ya. kasih sekali atas pertanyaannya. Dengan eh, peraturan Basarnas terkait dengan pengelolaan potensi dan bulan Maret kemarin saya mengeluarkan satu pedoman ya, terkait dengan registrasi. Pada dasarnya ini saya ingin men-shortcut ya, memotong yang namanya rantai birokrasi. Cukup Anda mendaftarkan saja. Ya, kalau kapasitasnya kapasitas lokal itu mendaftar ke kantor pencarian pertolongan atau kantor SAR di daerah masing-masing dan kalau kapasitas nasional mendaftarkan ke Direktur Bina Potensi. Jadi dengan adanya pendaftaran tadi itu akan keluar yang namanya surat keterangan misalnya MTA adalah potensi pencarian pertolongan dari Basarnas. Seperti itu. Ini cukup. Tidak perlu lagi MOU, PKS, kadang-kadang itu formalitas Mas Rudy. Oh. Ya, habis MOU apa enggak ada kegiatannya. <tuh> Nah, ini ini sekarang ini saya dorong dengan adanya surat keterangan itu sudah mantap buat MTA untuk bergerak ya ke masyarakatnya ya dalam rangka mungkin perlunya penggalangan dana untuk kegiatan. Nah, ini yang perlu saya ingatkan, kenapa ini perlu saya shortcut? Karena sekarang ini zaman udah berubah nih Mas Rudi. Mm -hmm. mm -hmm. Ya kan? yeah. Kalau kita bicara networking nih, ya networking itu sesuatu yang penting ya. Kalau kita mau tumbuh ya berkembang, mau tidak mau kita harus melakukan menjalin hubungan. Ya kalau tadi bahasanya akhirnya formalitasnya adalah MoU ya, PKS seperti itu, menjalin hubungan. Nah, networking ini ya, kalau zaman-zaman dulu itu pemerintahan sendiri terlalu sentralistis ya, zaman hmm. dulu ya. Yeah, yeah. Sehingga nampak sekali ya bagaimana power dari uh, pemerintah itu sendiri. Ya. Sehingga terlihat sentralistisnya. Lantas bergerak Zaman sudah berubah bergerak dari sentralistis ke desentralisasi. Memberikan kewenangan-kewenangan yang tadinya ada di pemerintah turun ke pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Seperti itu. ya Desentralisasi. Ya. Sehingga sentralistisnya sudah banyak. Tidak hanya di pusat, di Jakarta, malah ke kabupaten, kota. Seperti itu. Nah sekarang ini Mas Rudi, sekarang ini zaman digitalisasi. Networknya itu udah luar biasa ini. Ya MTA saya yakin juga punya kerjasama-kerjasama baik mungkin ke dalam ya bahkan mungkin ya siapa tahu dengan internasional begitu ya mm -hmm. lantas bagaimana e, lantas pada akhirnya basarnas cukup dengan MTA karena MTA sudah kuat demikian juga dengan apa itu potensi sari yang lain seperti itu ini pergerakannya sudah sudah luar biasa nah inilah yang saya sebut dengan kolaborasi inilah yang sekarang ini kita berada di open ekosistem. Mm. Jadi ekosistem itu harus harus hilang nih. Hmm. Walaupun manusia itu yang banyak sekali yang namanya tidak mudah yang menghilangkan ego itu ya. Yeah. Menghilangkan ego kita, ego pribadi, ego apa itu lembaga, organisasi seperti itu ya. Tetapi kalau kita ingin mencapai satu tujuan ya yang melintasi batas-batas organisasi, ya mau tidak mau harus berkolaborasi. Ini saya sebut open ecosystem. Ya mungkin kalau bahasa uh, Rasulullah ini Rasulullah ini toladan kita rahmatan lil alamin pada hakikatnya itu betul. interaksinya kesana kemari itu itu open open apa ekosistemin mm -hmm. ya. ya betul dan uh, mungkin kami tadi sempat berbincang uh, sebentar uh, waktu off air ya pak disampaikan bahwa uh, profesionalitas di kerelawanan atau potensi sar ini memang menjadi utama ya uh, di bina potensi atau ketika kita menjadi seorang yang membantu dalam pertolongan <tuh> uh, tapi juga disampaikan pula bahwa ini bisa menjadi sebuah pekerjaan begitu sementara uh, juga tadi kami sampaikan bahwa uh, di basicnya uh, MTA ini memang kami uh, semata-mata ikhlas mendapat uh, ingin mendapatkan Ridho Allah semata begitu ya dalam uh, me nolong sesama karena ini sudah menjadi uh, garis dakwah kami begitu. Jadi keikhlasan ini meskipun dengan keikhlasan ini bukan berarti kita asal-asalan begitu, tapi justru dengan keikhlasan ini kita harus maksimal, harus profesional. Ini mungkin bisa disampaikan uh, Pak Haris terkait tadi. Ya, terima kasih, Mas Rudi. Jadi eh, Sdm pencarian pertolongan itu, kalau kita baca undang-undang ya PP 21, PP 22 tentang operasi pencarian pertolongan, itu perlu eh, didukung dengan sumber daya manusia eh, kompeten yang memiliki kompetensi, ya, yang memiliki kompetensi. Nah, kompetensi Sdm ini ada dua, saya melihat, ada hard skill sama soft skill. Hmm. Hard skill itu yang terkait dengan eh, keterampilan di bidang pencarian pertolongan atau uh, supporting uh, bidang uh, yang mendukung pencarian pertolongan. Jadi artinya orang secara apa ya, secara fisik dia mampu untuk melakukan tugas-tugas pencarian pertolongan dan apapun juga yang bisa mendukung untuk itu. Ya, satu itu. Terus yang kedua adalah soft skill. Nah, ini terkait dengan mental ya. Karena saya yakin teman-teman MTA ini luar biasa semangatnya ya ada kecerdasan yang lain di samping kecerdasan intelektual yang tadi mampu untuk melakukan pencarian pertolongan yang disebut dengan adversity dia mampu dengan kondisi yang darurat tadi itu ya enjoy aja dengan suasana itu gitu nah ini ini adalah adversity ini perlu di apa ya bisa dipelajari ya bagaimana orang itu memiliki mental yang militan nah militan ini juga merupakan salah satu nilai dari uh, ASN dasar Nasional ini Nah, orang perlu yang namanya kecerdasan emosional bahkan spiritual. Di dalam penelitian saya nih, Mas Rudi. Jadi eh, seseorang di samping memiliki keterampilan di bidang penyelidikan pertolongan tadi itu, dia itu harus harus memiliki yang namanya soft skill. Saya mulai dari satu kesadaran. Ternyata sadar diri itu itu menjadi satu kunci, ya satu kunci untuk seseorang melakukan tindakan-tindakan yang lain. Jadi ada kesadaran diri, self-awareness, terus lantas menginjak lagi dari self-awareness tadi itu uh, menyadari siapa sih dirinya ini? Seperti saya sekarang siapa sih saya ini. Mungkin Mas Rudi tadi menyebut saya, saya adalah deputy. Loh, lima tahun yang lalu siapa saya? 50 tahun yang lalu siapa? 100 tahun yang lalu siapa? Apakah saya masih deputy? Bulan depan, setahun, dan dan, dan seterusnya. Ya. Jadi sesungguhnya saya siapa? ini? Ya. Dan ini kalau saya membaca ke Al-Quran ya, di Quran Surat az zariyat ayat 21, A'udhu Wafi Amfusikum Siru. Dan di dalam dirimu sendiri tidakkah kamu perhatikan? Jadi begitu kalau kita ini uzlah atau mungkin bermedisasi, kita tafakur, ternyata ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Di situ kita sadar ternyata diri kita ini nggak ada. Sekarang ini lagi COVID nih, Mas Rudi. Hmm. Berapa banyak saudara kita yang meninggal? ya yeah. Ya. Saya mendengar orang yang seumuran saya bahkan ada yang di bawah saya ada banyak yang meninggal. Ini. Dulu itu saya waktu masih SMP, SMA itu ya. Yang meninggal itu orang yang usianya benar-benar tua. Oh kakek saya gitu, kuyut saya meninggal temannya gitu ya. Sekarang orang yang usianya bahkan jauh di bawah saya meninggal. Ternyata kalau kita lihat itu, wah kita ini sesungguhnya nggak ada. Lantas kita ada. Ini yang kita harus syukuri. Dari situ akhirnya muncul yang namanya niat keinginan untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Ya. Dari self-awareness muncul satu kesadaran yang tinggi sehingga dia punya niatan tadi itu untuk membimbing dirinya, untuk menjadi yang lebih baik. Memimpin dirinya, self leadership untuk menjadi pribadi yang memiliki kemampuan self mastery. Ya. Nah, saya sangat setuju kalau mentalnya teman-teman di MTA seperti itu tadi, ternyata begitu self awareness yang muncul sebenarnya keikhlasan akhirnya, karena sesungguhnya ini anugerah Allah oh, ini hidup ini lantas kita diberikan kehidupan oleh Allah, kita perbaiki diri kita kompetensi kita sesuai dengan passion tadi Mas Rudy. Yeah. Kalau orang passionnya oh saya kok pengen shot and rescue, ayo ada banyak keilmuan, oleh karena itu nanti kita lihat ini potensi musibah di satu tempat itu seperti apa, disesuaikan ya. kompetensi teknisnya tadi itu. Teman-teman MTA yang kepingin menangani logistik, karena pada saat kita di lapangan ini mas Yudi, perlu juga teman-teman yang yang ngurusin logistik. Iya. Iya kan? Iya betul. Yang, yang mengurusi bagaimana menumbuhkan, memotivasi keluarga, ya kan? Kemarin waktu di Sriwijaya tiba-tiba ada orang keluarga korban datang terus marah-marah, ya kan? Nah ini kan perlu kita dengarkan kita bagaimana kuatkan mentalnya jadi ada banyak satu kalian yang dibutuhkan di sana ya. nah saya apresiasi nih teman-teman MTA sangat militan ya sama Basarnas juga punya nilai uh, yang diinternalisasikan ke dalam SDM Basarnas yaitu militansi tadi di samping uh, profesionalisme ya, ya. profesionalisme sesuai dengan bidangnya karena sar ini sangat luas Ya. Kalau saya mengacu kepada PP22 itu Ya ada kompetensi manajerial, rescue medis, dan logistik Oke. Baik Pak Aris uh, Saya senang sekali mendengar Pak Aris Menyampaikan ayat-ayat dari Al-Quran Dan saya memang senang berteman dengan teman-teman dari SAR Karena ya. mereka terbiasa dengan melihat jenazah Mereka selalu diingatkan oleh kematian ini yang pasti akan mereka selalu mendekatkan diri pada Allah. Begitu, Pak Aris. Insya Allah, ya. dan saat ini, Pak Aris, banyak potensi SAR yang terjun membantu pada pula Sara jenazah COVID-19, termasuk SAR MTA. Sudilah kiranya uh, memberikan nasihat kepada teman-teman SAR, semua saja potensi SAR, karena selain dibutuhkan keikhlasan yang tinggi juga siap fisik yang prima bahkan di masa-masa COVID menjadi puncaknya hampir tidak kurang dari 58 jenazah yang setiap hari dikuburkan oleh teman-teman Sar Pak eh, mohon sudilah kiranya memberikan nasihat kepada kita semuanya ya terima kasih luar biasa ya saya sangat mengapresiasi teman-teman MTA yang sangat gigih ya yang memiliki militansi militansi tadi muncul karena keikhlasan tadi tentunya yang ditekankan oleh Uh, pimpinan yang ada di organisasi MTA tadi itu supaya ikhlas, tapi dengan keikhlasan tadi itu ada saja jalan keluar yang yang terbaik. Ya. Kuantum ikhlas. Ternyata dengan keikhlasan ya, ya ada hadir ya. Eh itu makhluk saya itu menyampaikan uh, kalimat la haula wa illa billah atas Allah membantu ya, membantu kita semua yang Terserah diri kepada Allah bahwa aktivitas yang kita lakukan tidak lain hanyalah karena Allah dan atas kekuatan Allah. Ya, semangat itu luar biasa, bagaimanapun juga tetap kita harus uh, profesional melakukan itu, ya. Melakukan prof, tindakan profesional pun itu adalah tidak lain juga adalah sesungguhnya perintah Allah sebenarnya. Ya kan? Orang hmm. harus self mastery, harus menguasai ya kemampuan ke, memiliki uh, kompetensi yang dimiliki sehingga dia bisa lebih bermanfaat ya kepada masyarakat yang ditolongnya. Hmm. Tetap menjaga protokol kesehatan ya karena bagaimanapun juga kita tidak boleh uh, lengah, nggak boleh ceroboh ya. Ya itu adalah ujian kita ya semoga Allah yang maha Allah muakhir yang mau mengakhirkan insya Allah akan diselesaikan masalah covid ini. Teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap langkah yang dilaksanakan kami juga demikian Mas Rudi teman-teman ya, Teman -teman, uh, ya kalau kita kan selalu mendengar uh, jaga jarak ya kalau tim sarikat tidak bisa jaga jarak kita <laughs> harus bersentuhan ya, <laughs> harus bersentuhan kita justru melanggar ini tapi artinya melanggar dalam konteks kita tidak menjaga jarak kita harus menyentuh tetapi kita harus uh, mem memakai menggunakan alat pelindung diri tentunya ya baik Baik, terima kasih sekali. Luar biasa sekali uh, perjumpaan kali ini, Pak Haris, dengan teman-teman uh, yang ada di uh, potensi SAR, baik SAR yang ada di SAR MTA ataupun uh, potensi SAR yang ada di Solo Raya, bahkan di seluruh Nusantara ini, karena uh, MTA TV ini mengudara dengan pancaran satelit. Insya Allah bisa dilihat. Melalui Parabola dan juga uh, channel YouTube-nya, Pak Aris, insya Allah kita bisa bersuara lagi. Bahkan bisa hadir Sama. langsung ke studio MTA TV di Solo. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rudy. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, menurut dimanapun Anda berada. Demikian tadi sajian SAR untuk uh, sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memberikan yang terbaik. Dan selalu ikhlas dalam mendarma baktikan uh, apa yang kita bisa. Tentu saja semuanya tetap dengan profesional. Saya Rudi Herfianto. Mohon maaf atas segala kesalahan bila Taufik hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.